Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes kita pada pagi hari ini, yaitu tes D4 atau yang sering kita kenal dengan tes cepat dan teliti. Nah, di sini teman-teman, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sudah mau hadir pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke tesnya, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desi Ariska dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan memandu teman-teman untuk menjalankan tes pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini saya tidak hanya datang sendiri, akan tetapi saya datang bersama rekan-rekan saya. Di sini saya Dewi Fatma Yuliana sebagai team keeper. Di sini saya Nuryati bertugas sebagai membagikan buku soal ataupun lembar soal. Nah, saya Diana Devarutri. Nah, di sini saya sebagai observer. Nah, mungkin dari teman-teman, apakah mungkin suasana atau suhu di ruangan ini cukup baik atau mungkin ada yang kedinginan atau kepanasan? Baik. Nah, baiklah, untuk teman-teman sebelum kita memulai tesnya, mungkin ada dari teman-teman yang ingin ke kamar mandi, dari saya dan teman dan rekan-rekan saya akan mempersilahkan selama 10 menit. Mungkin ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu? Tidak. Nah, karena dalam melangsungkannya tes, kita tidak diizinkan atau diperkenankan untuk keluar ke kamar mandi. Nah, sebelum mulai tesnya, alangkah lebih baik untuk para peserta menonaktifkan HP untuk sementara waktu. Nah, teman-teman, tujuan dari tes yang akan kita lakukan pada pagi hari ini yaitu untuk konseling sekolah dan untuk meramalkan produktivitas bagi karyawan-karyawan yang bekerja secara rutin. Nah, sekarang saya minta untuk teman-teman di mejanya itu hanya ada alat tulis saja dan barang-barang yang lain silahkan disingkirkan atau ditaruh di sampingnya. Nah, teman-teman, kalian tidak perlu khawatir untuk melaksanakan tes ini karena tes yang akan kita lakukan pada pagi hari ini telah didesain untuk bisa dikerjakan oleh siapapun. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, dan seteliti-setelitinya. Nah, sekarang mungkin adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak, saya akan mempersilahkan rekan saya untuk membagikan lembar-lembar soal terlebih dahulu. Nah, sekarang karena teman-teman di mejanya sudah mendapatkan lembar masing-masing, saya persilakan untuk teman-teman untuk mengisi identitas. Jadi di sana nanti ada tulis nama, teman-teman bisa menulis namanya masing-masing dan jenis kelamin dan seterusnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bagi teman-teman langsung boleh mengacungkan tangan, nanti saya dan rekan-rekan bisa menjelaskan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, jika tidak, sekarang bisa membuka lembar soalnya. Mungkin akan segera kita mulai ya teman-teman. Mungkin saya akan menjelaskan contohnya terlebih dahulu seperti ini. Dan sekarang kita akan memulai tesnya pada pagi hari ini. Jika saya berkata mulai, maka langsung dimulai ya teman-teman. Mulai. Stop. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi. Saya ucapkan terima kasih berkali-kali kepada teman-teman. Mungkin sekarang karena waktunya telah habis, silahkan teman-teman meletakkan lembar jawaban teman-teman di depan saja, di meja teman-teman masing-masing. Nanti rekan saya akan mengambil soal dan lembar jawaban dari teman-teman. Terima kasih saya ucapkan berkali-kali kepada teman-teman. Semoga tes kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan memberi pelajaran untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.